Oke teman-teman, selamat sore. Ini kita barusan menemukan anak burung ruak-ruak teman-teman ya. Nih, ini anak burung ruak-ruak teman-teman. Wah, hitam yang mungil ini teman-teman ya. Nih, mantap teman-teman ya. Tuh, ngoceh dia teman-teman. Gacor. Anak burung ruak-ruaknya gacor teman-teman. Nih. Tuh, ada suara. Bukan babonnya teman-teman. Kalau babonnya tadi di ujung situ, itu yang lain lagi tuh. Ayo, si hitam mungil gacor. Biasanya ada dua atau tiga ini teman-temannya, cuman nggak tahu nih ketemu satu ini teman-teman. Mantap teman-teman ya, gacor dia. Oke teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semuanya. Semoga masih selalu dalam kebaikan. Di kesempatan malam ini teman-teman, kita mau mengasih makanan anak burung ruak-ruak yang tadi sore kita dapatkan teman-teman ya. Nah ini burung ruak-ruaknya. Ini berhubung kita belum beli pur teman-teman, jadi kita punya jangkrik ya, kita kasih jangkrik dulu teman-teman ya. Nah sebelum itu kita siapkan dulu air minumnya teman-teman. Ini kita siapkan air minumnya biar dia habis makan minum kan. Nah, ini air minumnya ini teman-teman, di dalamnya itu kita kasih batu supaya bila kepicak sama anak burung ruak-ruak ini enggak tumpah dia teman-teman ya, kalau dikasih batu kayak gitu. Nah kalau umurnya ini kira-kira 2 bulan ataupun 3 bulan gitu teman-teman ya, dikasih pitacik boleh, malah bagus itu teman-teman. Ini sangat mudah ngasih makanan anak burung ruak-ruak ini teman-teman. Dikasih pur dia mau, dikasih jangkrik dia ya mau. Nih, oke, akan kita coba kita kasih dulu teman-teman ya. Ini lagi malu-malu dia teman-teman. Nih, lagi malu-malu. Ngumpet terus kepalanya teman-teman. Ngumpet terus kepalanya. Ini kita kasih lampu teman-teman ya, biar agak sedikit panas gitu kan, nggak kedinginan dia. Karena kalau anakan burung ruak-ruak masih sebesar kayak gini, masih di, kalau tidurnya itu masih di bawah badan induknya teman-teman. Biasanya ada dua ataupun tiga gitu, nggak tahu cuma satu dapat. Oke, kita kasih makan dulu teman-teman ya. Kalau untuk jangkriknya teman-teman, ini teman-teman ya. Nah ini masih kecil-kecil dia teman-teman. Ini kita ternak sendiri teman-teman ya. Nih, ini kemarin babonnya itu ada berapa, 5 apa 6 teman-teman ya. Yang betinanya itu 6, yang jantannya itu 1. Jadi ya kayak gini jadinya teman-teman, banyak. Nah, banyakkan teman-teman, banyakkan jangkriknya. Tuh.
jangkrik semua ini teman-teman di bawah itu. Embernya kita gantungkan supaya enggak di apa dirubungi semut. Di embernya kita gantungkan. Oke, kita kasih makan dulu teman-temannya burung rak-ruaknya. Nah, ini anakan burung rak-ruaknya teman-teman ya. Kasih itu langsung makan ya teman-teman. Oh. Mudah ya teman-teman untuk makan apa yang kita kasih dimakannya. Kalau pur teman-teman itu dikasih air dulu sedikit kan. Ini berhubung kita nggak punya pur kan. Nih makan. Ayo makan. Udah kenyang dia nih. Dari tadi kasih makan terus. Ayo. Tuh, ganas dia makannya teman-teman. Oke, sudah dari tadi kita kasih makan teman-teman, jadi ini sudah kenyang mungkin. Anakan burung rak-ruak, ayo kabur kemana? Lucu teman-teman ya. Ayo makan. Ini dia. Malu-malu tapi mau. Dah kenyang ya teman-teman. Oke. Inilah anakan burung rak-ruak teman-teman ya. Sangat mudah untuk mengasih makannya, untuk merawatnya kan. Dia juga udah mulai lulut nih teman-teman. Baru sehari. Udah kenyang, udah dari tadi kasih makan terus. Kalau ini jangkrik teman-teman ya, karena kita memelihara burung kacer, burung kutilang, jadi kita bikinkan apa ternak jangkrik ala kadarnya aja ini teman-teman. Ini di wadah ember kayak gini teman-teman ya, kita kasih karpet telur itu. Jadi kemarin itu teman-teman yang betinanya itu ada 5, yang jantannya itu 1. Jadi pas netas itu banyak teman-teman, itu di bawah itu kita kasih pasir biar untuk dia telur kan. Ya akhirnya kayak gini teman-teman. Itu masih ada yang kecil-kecil, yang baru netas, udah ada yang besar ini. Jadi nggak ada habis-habisnya teman-teman. Untuk makanannya kita kasih kubis ini teman-teman ya, sama pelepah pisang. Ini baru kita kasih yang baru karpetnya, karena yang kemarin sudah lembab basah. Oke. Ayo, ini dia. Makan burung rak-ruak. Malu-malu tapi mau. Udah kenyang dari tadi kita kasih makan teman-teman ya. Mungkin dia butuh istirahat juga ini, dikejar-kejar dari tadi sore kan. Oke, mungkin videonya sampai di sini dulu teman-teman ya. Kita ketemu lagi di video-video selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.